What's up netizen R? Hi guys, assalamualaikum. Okay, Bella here. Tiba. Okay, hari ni Bella sorang-sorang lagi. But hari ni Bella nak react kejadian yang aneh dan seram. Tak tahulah seram ke tak bagi korang. Tapi ini dia rakaman daripada drone. Drone yang terbang-terbang tu. Ternampak pula sosok-sosok aneh. Tak pun penampakan hantu dekat situ. So korang nak tahu video apa? Jom tengok sama. 5. Penampakan di atas pohon. Okay, 5 penampakan di atas pohon. Salah satu YouTuber dengan nama channel Lalo Escalante memutuskan untuk menjelajahi sebuah pemakaman pada pukul 3 pagi dalam keadaan sendiri. Begitu pria ini tiba di lokasi, tanpa basa-basi mulailah dirinya berjalan di jalan setapak, di sisi kanan dan kiri dipenuhi dengan kuburan. Coba kalian perhatikan, ada yang aneh. Apa yang aneh? Apa yang aneh nih? Itu bukan ke orang tengah suluh-suluh lampu ke? Kamera merekam seseorang yang mencurigakan memakai jubah hitam, terlihat memegang senter di tangannya, seolah-olah sedang kebingungan. Tak begitu memperdulikan, kemudian pria ini melanjutkan tapi ini macam tak berapa aneh sangat. Disinilah, pandai ya. Kita tengok sama ada dia betul ke tak, nampak real ke tak. Dandanlah dekat kubur pula, ada benda-benda macam ni. Memanglah kubur tempat yang seram. Sosok hitam terlihat di awal tadi. Ternyata merupakan seseorang yang sedang melakukan ritual di kuburan tersebut. Oh, dan dia ada ubah upacara pun di dekat kubur ni. Hanya meninggalkan jubah hitam yang dipakainya itu. Setelah temuan itu, pria ini mulai tapi merasa ketakutan ke? Karena mendengar suara-suara aneh. Tak percaya benda-benda macam ni. Dan saat kamera mengarah ke takut atas pohon. Takut orang set up je. Ini pada Bella lah. Bella bagi pendapat lah. Takut orang set up je untuk buat konten orang kan. Dan danlah ada suluh dekat atas pokok tu ada pula benda-benda. Ada penampakan yang sangat menyeramkan berada di atas pohon. Terlihat memiliki wajah Bella hancur, tak rasa seram. Rambut yang acak-acakan. Cuma pada Bella mungkin ni set up. Benar-benar membuat pria ini ketakutan. Mungkinlah tapi tak tahulah. Untuk konten dia kan. 4. Hantu okay, Jepun. Tengok nombor 4. Hantu Jepun. Penampakan hantu mengerikan ini tak sengaja terekam kamera seorang pria Jepang. Yang pada waktu itu berdua dengan temannya sedang berada di sebuah jalan. Terlihat bahwa jalan itu benar-benar sepi. Tak ada seorang pun yang melintas. Mana yang melintas? Aneh, saat mereka berjalan untuk membeli minuman, tiba-tiba kamera merekam penampakan yang sangat mengerikan. Apa dia? Kawan dia macam hantu aku tengok. Aku yang takut. Tak dapat apa-apa pun. Apa tu? Tak nampak pun. Kamera tak sengaja dua kali merekam penampakan seorang wanita yang muncul di dekat pria ini saat berjalan. Ini macam terus naik bulu rumah. Saat membeli minuman. Padahal di tempat tersebut hanya ada mereka berdua saja. Jadi tidak ada wanita yang ini, bersama ini mereka. Ini Bella naik bulu rumah. Diceritakan bahwa beberapa minggu lalu pernah terjadi kecelakaan. Oh, pernah ada accident sebelumnya ada minggu lepas. Nampaklah. Ya, Sul. Naik bulu rumah aku. Naik pula bulu rumah aku. Nombor 4 ni seram. Nombor 5 tadi tak langsung. 3. Kita tengok nombor 3 eh. Wanita misterius. Wanita misteri. Salah satu YouTuber Thailand yang bernama Hasan Natapong memutuskan untuk menerbangkan drone-nya di dekat rumah yang ditinggalkan. Di mana diceritakan bahwa 20 tahun yang lalu, lokasi ini merupakan tempat terbuka. Lalu terjadi sebuah perubahan. Terdapat ratusan mayat. Entah bagaimana kronologinya. Ada beratusan mayat dekat sini dia cakap. Dan kurang yakin dengan cerita tersebut. Diceritakan juga bahwa penduduk desa sering mendengar suara misterius dari luar rumah. Dan saat membuka pintu, tidak diketahui dari mana asal suara itu. Nah, setibanya di lokasi, begitu pria ini menerbangkan drone-nya. Oh, ada rumah banglo yang dah lama ditinggalkan kot. Dengan apa yang dilihatnya. Bukan. Tuh, ada perempuan. Siang tu. Tapi yang ni Bella tak percaya sangat. Ini Bella tak percaya sangat. Bella rasa dia set up. Ada sosok wanita berbaju putih. Bella rasa dia set up sahaja. Kosong. Wanita itu memiliki wajah menyeramkan. Sorry to say but nombor 3 ni Bella tak percaya. Bella rasa dia set up sama macam nombor 5. Nombor 4 tadi Bella 80 dan juga Bella rasa ni orang gila kot. Kalau tak ada set up mungkin orang gila kot. Orang gila tu suka pakai baju putih. Bella rasa dia set up. 2. Kita tengok nombor 2 pula. Di kamar mandi.
Seorang YouTuber Arab yang bernama Hasan Barbar. Oke, ini seorang YouTuber Arab untuk melakukan penelusuran ke sebuah bangunan kosong pada malam hari, di mana baru di dalam sana dirinya sudah disambut oleh adanya benda yang jatuh dan pecah seperti merupakan gelas. Fi had hun. Tapi jika fi jin fil makan, اعطيني اشاره. Yang ni pun Bella rasa dia macam set up. Apa pandangan korang? Pria ini mulai lebih dalam lagi menjelajah, tapi saat ia berada di koridor, terdengar suara aneh seperti bunyi dari ketukan pintu, dan kemudian mulai mencarinya. Jadi kat kawasan rumah lama, bukan rumah lah, bangunan lama ni. Min hun, bismillahirrahmanirrahim. A'udhu bi kalimatillahi. Bagus, dia baca ayat-ayat. Bila time macam ni, bagus, alhamdulillah. Cuma takut dia set up je untuk konten dia. Kita tak tahu saat tau. Saat ini mulai mencari keruangan demi ruangan, suara aneh yang didengarnya itu. Di tempat inilah ia mendengar suara geraman dan mulai mengintipnya. Ini bukan dirakam melalui drone ni. Wish. Ada orang ah dalam tu? Eh, ada orang perempuan. Dia buat apa tu? Dia macam pakai telekung. Wish. Tak ada orang, hilang dah. Dia nyorok kat mana? Pandai banyak nyorok Pria ini melihat dengan sangat jelas ada sosok aneh yang berjubah hitam, memiliki wajah menakutkan yang berada di kamar mandi. Tak tahulah, yang tapi ni tak tahulah. Tiba-tiba takut dia, tak tahu. Buka pintu. Mungkin betul, mungkin tak tahu kan, tapi takut dia set up je. Tadi, nombor 4 tadi tak macam set up, tu macam betul, tu real eh. Tu real. Mana perginya? Satu. Okey, nombor 1, penampakan di garasi. Garasi tu apa? Garasi. Video yang viral di TikTok ini merupakan potongan video dari kamera keamanan yang memperlihatkan dengan sangat jelas ada sosok penampakan mengerikan yang terlihat dari lubang di pintu apa garasi. Apa tu? Tak nampak lah. Apa tu? Tak nampak. Okey, dipecahkan. Oh. Macam ada orang botak. Oh. Penampakan itu memiliki wajah yang sangat menakutkan. Haalah. Berkepala botak dengan mata yang merah. Wish. Sekilas ini Bella naik bulu rumah Bella. Si pemilik rumah dibuat kaget setelah memeriksa rekaman CCTV dan melihat makhluk aneh ini. Saya tidak tahu apakah ini merupakan hantu. Haalah. Kenapa mati dia macam tu? Atau makhluk aneh lainnya. Menurut kalian bagaimana? Okey guys, antara nombor 5, 4, 3, 2, 1 tadi, mana yang korang percaya? Pada Bella, Bella percaya nombor 4 and nombor 1. Tak ada lah percaya, tapi tak nampak. Kalau betul tu diorang set up, tapi diorang berjaya buat bulu roma Bella naik ah. Kalau nombor 5, nombor 3, nombor 2 tu tak masuk akal. Tu set up je. Percaya lah cakap Bella. Nombor 4 dengan nombor 1 mungkin betul. Sebab bila Bella tengok tu macam zup, terus naik bulu roma. Takut. Tapi dalam dunia ni kita kena percaya benda-benda tu ada. Cuma jangan terlampau taksub sangatlah. Benda tu makhluk Allah juga. Korang kena percaya benda tu ada. Jin nama dia. So korang kena berhati-hati. And kalau nampak atau terdengar benda-benda yang menakutkan, cepat-cepatlah baca ayat yang sepatutnya. Okay? So itu saja video untuk kali ni. Kita jumpa pada konten akan datang. Bye-bye. Arr.